Amar gimana, Kak? Kecewa masih Amar dong mungkin kayak. Iya, Kak. Kecewa masih kan Kak Amar, Kak. Iya. Yang terbaik pastinya. Yang terbaik aja. Makasih. Bapak. Kasihan anak istrinya. Amar gimana, Kak? Kecewa masih Amar dong mungkin kayak. Iya, Kak. Kecewa masih kan Kak Amar, Kak. Amar, Kak. Tahun nih, Kak. Iya. Yang terbaik pastinya. Yang terbaik aja. Makasih. Kapan Kak, ada rencana jenguk, Kak? Tadi kita udah dengarkan tuntutan yang disampaikan JPU. Pada intinya JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Amar menjalankan yang pertama bebas secara hukum dan yang kedua Amar menjalankan rehabilitasi. Tapi nyatanya jaksa menuntut demikian, menuntut untuk 12 bulan, jadi ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita tadi juga sudah melakukan pembelaan. Tadi juga kita udah jelaskan di pembelaan kita alasan-alasan kenapa kita menuntut untuk bebas. Tapi kalian semua dengar sendiri, kita semua tadi dengar sendiri bahwasannya jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas.